saya tertarik melihat latihan ini adalah berbeda dengan yang lain. Misalnya, kalau yang lain itu kan gerakan menuntut power atau tenaga. Ini hanya mengandalkan empat anus. Dan ada jingjit-jingjit sebanyak kurang lebih 300 kali yang membuat saya heran. Ada apa kaitannya dua gerakan ini dengan kesehatan? Oh, ternyata setelah saya mengikuti bahwa dengan empat anus itu membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita. Seperti halnya kita ini dicas kembali. Nah, itu terasa oleh saya setelah 3-4 kali latihan. Nah, manfaatnya adalah bahwa satu, tidak cepat lelah. Stamina agak kuat. Misalnya dalam musim hujan seperti ini, tidak mudah kena flu, tidak mudah kena batuk, ya. Tetap kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang lebih hebat lagi bagi saya adalah perasaan nyeri di pinggang yang selama bertahun-tahun saya alami itu berkurang sedikit demi sedikit, tapi memang belum pulih sama sekali, hanya sudah terasa membaik sehingga tidak mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Nah, dengan demikian maka saya melihat bahwa ini adalah aktivitas yang kegiatan latihan LTK atau Ling Tiang Kung ini positif bagi saya untuk menyehatkan masyarakat. Murah dan mudah untuk dilakukan hanya dengan modal kemauan saja. Insya Allah badan kita akan menjadi sehat fisik maupun psikis, karena di sini pun kita ada latihan yang sifatnya mengendalikan emosi. Jadi setelah fisik kita dilatih, juga ternyata emosi kita juga ikut terlatih, terbina dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Alhamdulillah, ini peserta yang peserta dari Litikung Gasmen ini, kalau tercatat ada sekitar 250, tapi yang aktif untuk latihan rata-rata sekitar 180 peserta. Dan alhamdulillah hari ini melebihi dari yang biasa kita latihan. Rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7.30 di, ya ini, mengambil lapangan Gasmen di posisi di lapangan basket dan lapangan voli. Rata-rata 50 ke atas. Dan kalau yang paling usia tertua Pak ini 88. Kalau ini peserta kebanyakan, sebagian mayoritas adalah dari masyarakat di sekitar lapangan Gasmen, yaitu sekitar Antapani. Jadi memang mayoritas di sini memang aktivitas untuk olahraga bagi Kecamatan Antapani mengambil di lapangan Gasmen ini. Ini bukan senam Pak, ini adalah teknik gerak Ling Tikung, yaitu lebih bersifat terapi. Jadi kita agak berbeda dengan senam, karena kita ada empat anus, ada jinjit-jinjit yang biasanya tidak ada di gerakan di di senam yang lain. Dan kami lebih untuk ke terapi, menerapi dengan tenaga titik nol yang kita lakukan. Ling Tikung itu adanya tenaga energi titik nol, dan inilah yang dipakai kita bangkitkan dengan gerakan Ling Tikung untuk menerapi diri sendiri. Alhamdulillah sehat, tambah bugar, tambah enjoy. Rutin Senin Jumat, hampir setahun, mudah tidur, istirahat, ya, tidak ada yang sulit, ya, mudah. Ling itu nol, dia itu titik, kung tenaga titik nol, harus kembali ke titik nol. Ling Tin Kung itu awalnya dari Singaraja Bali, penciptanya Awik Wijaya. Mulai dipelajari oleh Pak Awik Wijaya tahun 83 sampai 2003, 20 tahun. Sumbernya dari buku Tai Te Chung. Di dalam bab 6 di situ ada Kusen Busi. Apa itu artinya? Energi yang ada di dalam tubuh kita letaknya dalam sekali dan tersembunyi.
oleh Pak Awik Wijaya ini dipelajari selama 20 tahun, akhirnya ditemukan ada 4. Pertama, energi yang ada di dalam tubuh manusia itu berfungsi menyerupai aki. Itu temuan pertama. Kita tahu aki itu ada positif, ada negatif. Ternyata di dalam tubuh manusia juga ada. Positifnya ada di anus, negatifnya ada di pusar. Gitu. Nah ini kalau kita punya mobil, ada aki, kadang-kadang bautnya suka kendor, kadang-kadang suka kotor. Demikian juga di aki, bidang kotak yang ada di dalam tubuh manusia juga harus dibersihkan, harus dikuatkan. Adalah temuan ketiga adalah empat-empat anus. Ya. Nah aki kalau tidak di cas, kalau tidak di servis, kalau tidak di ini, tentunya kalau starter mobil dinyalakan, soak ya. Nah demikian juga di dalam lingtingkung. Nah untuk ngecas aki manusia ada, yaitu temuan keempat, yaitu gerakan cas aki manusia. Lingtingkung pertama kali ada di Bandung bulan Oktober tahun 2018. 2015 awalnya di Hotel Horizon. Waktu itu Pak Budiman mengundang para senior di oleh-oleh latihan di Hotel Horizon. Di situ mulai berkembang. Sekarang sudah ada 50 lebih sasana di Kota Bandung itu. Udah ada 5.000. Alhamdulillah. Visi misi lingkungan yaitu untuk menyehatkan masyarakat, making people healthy, ya. Sedangkan di lingkungan sendiri ada 5 gerakan, teknik gerakan. Pertama, warming up. Kedua, cas aki manusia. Ketiga, menata ulang organ-organ tubuh. Keempat, membangkitkan tenaga titik nol. Kelima, cooling down. Nah, di situ ada beberapa gerakan cukup bagus dan dinamis, tapi bisa menerapi pembuluh darah dan darahnya itu sendiri. Sehingga aliran darah ke organ-organ penting itu lancar, sehingga kita tambah sehat, tambah segar, tambah bugar.